Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Salah satu aktris yang dikenal karena selalu bermain dalam serial TV bergenre melodrama, Moon Chae-won selalu membuat kagum dalam setiap peran yang dimainkannya. Tidak hanya cantik, totalitasnya dalam berakting juga telah diakui. Dan beberapa peran sempat mendapatkan penghargaan. Dan inilah 6 drama Korea terbaik yang dibintangi oleh Lucinta Luna. Maaf, kita ulangi lagi, dan inilah 6 drama Korea terbaik yang dibintangi oleh Moon Chae-won. Namun sebelum kita mulai, pastikan dulu kamu sudah subscribe channel UBR Entertainment ini. Mari sama-sama kita bangun dan kembangkan channel kesayangan kita ini. Dan juga follow sosial media kami biar kita semakin akrab. Posisi 6, It's Okay Daddy's Girl. Drama ini merupakan drama pertama Moon Chae-won sebagai pemeran utama. Menceritakan tentang seorang gadis manja bernama Eun Chae-ryung yang selalu bergantung pada ayahnya. Hingga suatu hari, sang ayah jatuh pingsan dan menderita penyakit yang parah. Kemudian, Chae-ryung sadar bahwa kehidupan harus masih terus berlanjut. Lima, Goodbye Mr. Black. Dalam drama ini, Moon Chae-won berperan sebagai seorang gadis ceria dan pemberani bernama Swan. Ia ditemukan di tempat yang kumuh saat bayi. Namun hidupnya berubah setelah bertemu Cha Ji-won atau yang lebih dikenal sebagai Black, yang diperankan oleh Lee Jin-wook. Cha Ji-won merupakan seorang perwira operasi khusus angkatan laut yang harus mengalami situasi berbahaya karena pengkhianatan sahabatnya. Posisi 4, Criminal Minds, berkisah tentang tim profiler NCI yang menganalisa pemikiran kriminal untuk mengantisipasi kejahatan selanjutnya. Drama ini merupakan remake dari serial TV Amerika berjudul sama. Katanya demi peran dalam drama ini, Moon Chae-won bahkan rela ke sekolah action agar ia bisa berakting dengan total. Tiga, The Innocent Man. Di drama dengan judul lain Nice Guy ini, Moon Chae-won memerankan dua karakter yang berbeda. Pertama ada So Eun-gi yang tangguh dan keras kepala. Dan juga ada karakter Seo Eun-gi yang lembut yang membuat orang jatuh cinta. Berkat karakter So Eun-gi ini, makin banyak yang jatuh cinta pada sosok Moon Chae-won. Dua, Good Doctor. Peran Moon Chae-won sebagai dokter wanita pemberani dalam drama ini sangat baik. Drama ini sendiri menceritakan tentang seorang pemuda yang menderita Savant Syndrome yang berusaha menjadi dokter bedah anak. Namun, jalan yang dilaluinya tidaklah mudah. Tak sedikit yang meremehkan kemampuannya karena cacat yang ada pada dirinya. Di posisi pertama, The Princess Man. Drama berlatar kerajaan ini bercerita tentang kisah cinta Seryong yang diperankan oleh Moon Chae-won dengan Seong Yu yang diperankan oleh Park Si-hu yang penuh dengan darah dan air mata. Ayah mereka berdua merupakan musuh. Berbagai cara dilakukan ayah Seryong untuk mendapatkan tahta kerajaan hingga harus memisahkan sang anak yang mencintai putra dari musuhnya sendiri. Oke, itulah tadi 6 drama Korea terbaik yang dibintangi oleh Moon Chae-won. Semoga bisa menjadi referensi untuk drama yang akan kamu tonton selanjutnya. Like, share, and subscribe UBR Entertainment. Kamsahamnida.